Kaisar Sama apa? Karel Agung. Kaisar Agung. Karel Agung. Pada era pemerintahan Kaisar Karel Agung. Tua umurnya. Hah? Tua umurnya. Berapa abad? Jadi ini yang sebelumnya ini kan yang siapa namanya pemimpinnya itu Kaisar Alexander Agung. Kemudian terjadi peperangan kerutan, akhirnya yang menang itu adalah Kaisar Karel Agung. Nah, Kaisar Karel Agung ini dia adalah termasuk pemerintah yang pro kepada ilmu pengetahuan filsafat. Maka terjadilah proses pengetahuan filsafat. Ini di skolastik, masa skolastik awal. Kurang